Salam olahraga, masih bersama kita lagi bos. Ini Rift Airgun Semarang. Kali ini kita mau mereview, ini ada unit baru, mereview KJW KP17 CO2 versi. Nah, versi CO2, jadi dia pakainya CO2, dia blueback. Nah, KP17 atau Glock 17 dari KJW. Nah, ini segera yang mau order, ini stok enggak banyak ya. Jadi unit ini jarang masuk Indonesia, jadi langka ini, bos. Nah, langka, stok enggak banyak, segera yang mau order silahkan. Nah, ini blueback, jadi dikokang ini, bos. Made in Taiwan. Nah, KP17 atau Glock 17. Oh ya, kita dapat pesan dari teman-teman. Kemarin beberapa orang pesan ke kita. Jadi lebih berhati-hati, bos, untuk apa namanya? Pembelian online. Nah, ini. Pembelian online itu banyak banget penipuan-penipuan yang mengatasnamakan kita. Pakai testimoni kita atau ini kenal dari kita atau dan lain-lain, itu yang jelas itu penipu semua. Sudah banyak beberapa orang itu sudah apa namanya menginformasikan ke kita. Jadi testimoni kita itu dipakai, terus akhirnya dibuat nipu orang. Nah, jadi lebih bijak lagi dalam membeli online ya. Jadi dipastikan akunnya akun nggak abal-abal, akun resmi, diyakinkan, ditelusuri dulu ini penipuan atau enggak, testimoni real atau enggak, ya itu di apa namanya dipastikan lagi. Jadi lebih berhati-hati, jadi lebih bijak lagi dalam membeli online. Dan untuk kita nomornya cuma ada ini, bos, 081-901-760-311. Cuma itu aja, yang lain itu bukan nomor kita. Jadi lebih berhati-hati, soalnya beberapa teman kita sudah ada yang kena dan laporan ke kita, jadi lebih hati-hati lagi. Untuk testimoni kita masih sama, bos, di Instagram kita Rift Airgun Semarang itu banyak banget testimoni pengiriman seluruh Indonesia. Nah, langsung aja kita review detail. Nah, ini KP17 atau Glock 17 dari KJW. Ini pakai CO2, dia blueback, jadi dikokang. Nah, itu ini stok gak banyak ya, ini jarang masuk Indonesia, ini apa ya, unit langka, ini jarang-jarang ini masuk Indonesia, jadi stok gak banyak, segera yang mau order nanti gak kebagian. Langsung aja kita cek. Nah, ini udah dilihat kardusnya, cuma gini aja. Nah, ini ada buku panduannya juga, KP17 atau Glock 17. Nah, ini ada cara pemakaiannya juga. Nah, langsung aja kita apa, kita buka. Nah, ini ada bonus BB plastik, dia bisa dikasih BB plastik, bisa dikasih BB gotri. Ini mungkin buat latihan bisa. Ini ada kunci L buat ngencengin CO2 nya. Ini tadi sudah kita lihat-lihat juga, ini sudah kita coba. Nah, ini seduh, mantep, bos. Glock 17. Nah, ini Austria 9x19. Lihat detail. Set, mantep, bos. Kita lihat cek pisir pijerannya, bidikannya juga mantap. Mantap, keren. Larasnya dibawa juga enak, nggak besar, nggak kecil, pas ini di tangan, pas banget. Sama Glock 19
hampir sama. Cuma ini dia blueback kok, Kang. Jadi apa namanya? Lebih detail, lebih real seperti asli. Nah, ini juga ada tulisannya. Nah, ini Made in Taiwan KGW. Ini magazinnya. Nah, kita cek magazinnya. Wah, sudah kita kasih CO2 tadi. Jadi ini tarik ke belakang, set. Tinggal ngasih dari atas. Dadadadak, lumayan banyak ini, sekitar 15 lebih ini. Nah, ini nanti ditekan didorong ke depan. Coba. Ditekan, dibuka. Nah, ditekan, didorong ke depan. Set. Nah, jadi ini lepas. Jadi tinggal muter CO2-nya dari sini. Nanti dipasang lagi. Nah. Mantap. Kita coba. Nah, coba dikokang. Keren. Enggak usah kita isi ya. Ini aja sudah kelihatan keren. Oh. Dia lubang. Sama seperti asli nih, Bos. Mantap. Cepet. Kokang lagi, Tan. Main kanan. Sambil ditekan. Nah, ini jadi ditekan biar enggak apa? Biar enggak berhenti dia. Kalau posisi kayak gini berarti nanti pelurnya habis. Mantap, Bos. Istimewa. Silakan yang order. Silakan yang order ke 081 901 760 311. Reef Airgun Semarang.